dibilang semi ya, semi gaming. Soalnya dari saya bilang masuk semi gaming, soalnya dari sini, dari sandaran tangan tuh bisa naik. Naiknya tuh sampai 38 cm. Yang ini kan, nah ini awalnya tuh 28 cm si sandaran tangan ini nih. Nah, dari kayak yang kemarin, yang video kemarin, yang Lunar DX ataupun yang Evo, mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi emang terasa banget perbedaannya. Oke, dari belakang. Oke, dari belakang nih. Ini kan kalau yang GX atau yang DX itu kan sama yang Evo, dia si sandaran buat tambahan ke kepalanya tuh di sini kan, di pinggir. Nah, kalau misalkan yang GC tuh enggak, kita buka ininya. Nah, di sini kan ada lubang 2, ini buat kita pasang sandaran kepala nih. Ya kan? Sini 2 lubang ini buat sandaran kepala. Pasti kalau misalkan sandarannya enggak jauh berbeda sama yang kemarin. Dari bahannya sih, dari bahan desain lebih seperti trisula, membentuk 1, 2, 3, membentuk trisula, lebih kelihatan elegannya sih daripada yang kemarin. Nah, kalau misalkan yang kemarin kan si ukuran sandaran tuh kan lebih kecil ya kan, si sandaran lebih kecil. Nah, kalau misalkan yang ini, yang BC tuh, dia lebih besar. Soalnya dari kapasitas ini juga agak besar banget, beda sama yang kemarin-kemarin. Ini seriesnya kayaknya kalau spesial juga jarang-jarang banget kalau misalkan kursi semi kayak gini. Dari bahannya sih oke banget. Terus kalau misalkan hal yang lebihnya sih dari sandaran tangan, kan kalau misalkan yang GX nih, yang GX kan dia ngambilnya di samping kan. Nah, kalau ini enggak, dia single seperti kursi-kursi gaming pada umumnya. Nah, terus yang perbedaannya sih kan kalau misalkan yang Evo, yang DX itu kan dia pakai jaring. Kalau ini enggak, pakai nilon ya. Cuman kalau misalkan masalah kempukannya lebih empuk yang ini sih. Soalnya kan ini paling tinggi. Ini paling tinggi untuk kelasan dari Lunar. Oh ya, sebelum kelupaan. Ini kan sama yang kemarin kan bisa up down juga. Ini juga sama, up down juga. Mungkin ini agak keras karena masih baru ya kan. Sama sih. Jadi duduk tinggal estimasi aja deh berapa tingginya, cocoknya di mana, enaknya di mana. Bisa diatur sama sih kayak yang kemarin-kemarin. Nah, terus kalau misalkan yang kursi ini tingginya tuh dari 101 si tinggi kursi ini, dia bisa naik sampai 113 cm. Oke, kita coba ya. Ini max tingginya si kursi 113 cm. Nah, cocok banget sih ya kan kalau misalkan gaming kan rata-rata orang yang main game tuh nggak selalu diam lah. Kadang-kadang kalau misalkan dia pengen nyantai, sandarannya kan pengen yang lebih empuk. Ini kalau misalkan saya pakai tiduran nih. Ini melenting banget. Sorry. Ini melenting banget karena ini kayaknya enak banget gitu. Sandarannya kalau bisa sampai hampir berapa derajat ya? Ya sekitaran segitulah gitu. Soalnya di si sandaran ini enak. Oke. Nih, dari hidrolik juga lebih empuk gitu. Kalau misalkan duduk kita pindah geser, dia lebih cepat baliknya. Kalau misalkan yang kemarin-kemarin, mungkin dari sini sih hanya emang sebuah gambarnya saja sih ya.
Cuman ini sih beda beda dari gambar aja. Kalau misalkan yang Evo sama yang DX itu kan cuman gambar panah aja, tapi kalau misalkan yang ini tuh dia sama gambar kursinya gitu, dia jelasin buat naiknya turun, sama kalau lock misalkan dia masuk ke dalam, kalau unlock dia buka keluar. Nah, karena saya yang pakai yang Chrome, mungkin buat kalian yang minta pengen kaki plastik bisa juga sih, tinggal custom aja. Juga kalian kan pasti pengennya yang harga bawah tapi kualitas di langit gitu kan. Nah, kalau misalkan pengen yang kualitasnya di langit, ya mungkin kalian pakai yang bukan Chrome gitu kan. Nah, kalau misalkan yang kalian pengen ada sandarannya, itu kan aksesoris terpisah tuh. Kalian juga bisa beli terpisah gitu kan. Kalau misalkan kalian punya duitnya cuma cukup buat di kursi bulan-bulan depan tuh, kalian ada cukup buat beli sandaran kepalanya, kalian bisa cicil. Kalian juga bisa kok, kalau misalkan kalian pengen beli langsung sama sandaran kepalanya, ya kan. Kalau dari kursi GC ini, si Lunar GC ini lebih nyaman sih, soalnya mungkin karena builannya lebih beda kan, size-nya juga lebih nyaman banget gitu. Nah, oh ya, ini busa sama kayak di jok-jok pinggiran mobil tuh, kerasnya juga sama. Nah kan ini buat kalau misalkan dipakai yang si sandaran ini pakai yang empuk kayak yang didudukin, itu nggak akan nyaman gitu kan. Cuman kan kalau misalkan kita naik nih, kalau misalkan naik, kalau kita kebentur kan nggak terlalu sakit, soalnya kan ininya dari busa bukan dari plastik ataupun apapun itu gitu kan. Nah, kalau misalkan dari bawahannya sama chrome juga, spesnya oval gitu kan, membentuk oval. Oh iya, dari pinggiran ini pun kalian bisa atur space-nya. Kalau kalian misalkan si kursi ini terlalu melebar, kalian juga bisa setting di sini, tinggal buka bautnya, tinggal kalian tarik ke dalam atau masukin lagi ke dalam. Jadi si kursi ini bisa mepet banget sampai si sandaran busa tempat duduk. Kalau enggak ya ini space-nya gitu kan. Ini dua jari. Sebelum saya setting sih awalnya tepet banget gitu kan, dempetan sama si busa tempat duduk kita. Gitu aja. Nah, kalau misalkan kalian berminat sih, kalian ya tinggal cari-cari aja di toko mebel terdekat.